السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد ان حديث الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. kaum muslimin dan kaum muslimat para pemerhati uh, Roshat TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian uh, dalam kajian kitab Fikud Tarbiyatil Abna kita sudah membahas terkait dengan uh, salah satu yang wajib untuk diperhatikan oleh orang tua adalah siapa teman anak-anaknya taklah dia berupaya mencari tahu siapa teman anak-anaknya dan mengarahkan anak-anaknya agar dia berteman dengan orang-orang yang baik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Penulis mengatakan fahari sa'ala ayyakuna asdiqai waladaka min at-tayyibin as-salihin min al-usri at-tayyibati kadzalik. Hendaklah kamu arahkan anak-anakmu agar dia berteman dengan teman yang baik-baik dan yang soleh dari keluarga yang baik-baik juga. Wahari sahidon ala ikrami asdiqai waladik hendaklah kamu juga berupaya wahai para ayah untuk uh, memuliakan teman-teman anakmu hatta yashula alaika taujihahum taujihuhum wa yulayyinu biadaika hingga agar kamu bisa dengan mudah mengarahkan mereka dan mudah pula mereka mendekat denganmu. Jadi intinya ikhwah rahimanillah wa iyyakum bahwasanya orang tua ya orang tua di samping dia memperhatikan siapa teman anak-anaknya ya atau dia juga berupaya untuk mengarahkan uh, ke kepada siapa? Ke siapa anak-anak yang berteman dan juga dia juga punya satu apa namanya kewajiban untuk memuliakan teman-temannya, mendekat ke teman-temannya, ya sehingga uh, sehingga si ayah sehingga teman anak kita itu menganggap kalau bisa menganggap kita juga sebagai orang tuanya. Dengan demikian kalau ada kekeliruan yang kita lihat kita mudah me mengarahkan mereka kita mudah me menasihati mereka kita mudah menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini adalah sikap yang kurang baik ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ikhwah ya kalau tidak demikian mereka akan akan menjauh dari kita dan mereka juga akan merahasiakan apa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan demikian ikhwah ya kalau kita dekat dengan mereka, kita memuliakan mereka, kita bersahabat dengan mereka, mereka juga bisa berterus terang akan apa yang mereka lakukan, ya. Bahkan bisa jadi mereka akan menjadikan kita sebagai tempat curahan hatinya dan seterusnya. Kulli, walidik, kulli wa, waladik. Katakan wahai ayah kepada anakmu, ya bunayya la sahib qati ar-rahmi. Wahai ananda jangan kamu berteman dengan seorang yang pemutus tali silaturahmi. Fa innahum mal'un fi kitabillah azza wajalla. Karena orang seperti ini, orang yang memutus tali silaturahmi, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berteman dengan orang yang dilaknat. Demikian ikhwah. Qala ta'ala Allah berfirman, "Fahala asaitum in tawallaitum an fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah apabila kalian diberikan kekuasaan lantas kalian membuat kerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan tali silaturahmi? Ulaikal ladina la'anahumullah. Jika memang demikian, merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum dan Allah jadikan mereka itu tuli wa a'ma dan buta matanya. Tentunya tuli dan buta di sini bukanlah tuli yang dimaksud tak mendengar suara-suara. Bukanlah buta di sini maksudnya tidak bisa melihat cahaya, bukan ikhwah. Tetapi tuli di sini adalah mereka yang tuli tidak bisa mendengar kebenaran bukan tidak bisa mendengar suara, masih bisa mendengar suara, masih bisa mendengar orang yang berbicara, masih mendengar suara-suara yang lain tapi tak bisa mendengar kebenaran. Demikian juga Allah jadikan mereka itu buta, buta buta bukan buta dari penglihatan tapi buta dari melihat hal-hal yang benar. Itu ikhwah. Ya. Ini dikarenakan orang ini terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan Ya, jangan biarkan anak Anda berteman dengan seorang yang memutus tali silaturahmi. Wa qala subhanahu Allah juga berfirman. Walladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqata'una ma amara Allah bihi ayyusalu wa yufsiduna fil ard. Dan orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah setelah dikuatkannya perjanjian tersebut dan mereka yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung maksudnya ini adalah tali silaturahmi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi malah dia memutusnya ya wa nama Allah bihi mereka yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah ayyusul, apa yang diperintahkan Allah untuk disambung yufsiduna fil ard. demikian juga mereka yang merusak membuat kerusakan di, di muka bumi ulaikal lahumul la lahum mereka merekalah yang mendapat laknat dan untuknya uh, kampung yang buruk maksudnya dalam neraka tempatnya itulah ikhwah Allah wa iyyakum Wa kulli waladik Katakan juga kepada anakmu Ya bunayya wa Ananda, Innal jannata la yadakhuluha qati' Wa Ananda, Sesungguhnya Surga itu Tidak akan dimasuki oleh orang yang memutus tali silaturahmi. Wa kulli waladik Juga katakan kepada anakmu Ya bunayya la tusahib aqan liwalidayhi Wahai Ananda jangan kamu berteman dengan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya Fa'inna uquqal walidaini min akbaril kabair Karena sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua Merupakan salah satu dosa besar yang terbesar Jadi durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar Tapi diantara dosa besar yang terbesar sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya dosa besar itu bertingkat para ikhwah ya semuanya tergolong dari dosa besar hanya saja do dosa besar itu bertingkat-tingkat ada yang besar ada yang besar sekali ada yang sangat besar ada yang paling besar dosa besar yang paling besar adalah diantaranya durhaka kepada kedua orang tua demikian ikhwah ya dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an selalu Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyuruh manusia untuk uh, menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. beli Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berikutnya yaitu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Isra, "Wa qadha alla ta illa iyah. Allah telah menetapkan jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'budu illa iyah. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Demikian ikhwah. Ya, ini perintah kedua. Setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ridallah fi ridal walidayk. Sesungguhnya ridhonya Allah tergantung dengan keridhoan kedua orang tua. Wasukhtullah dan kemurkaan Allah fi sukhtil Ada pada kemurkaan kedua orang tua. Dengan artian kalau orang tua kita ridho maka otomatis Allah juga ridho. Kalau Allah, orang tua kita marah maka Allah juga akan marah kepada kita. Ya tentunya ridhonya, ridhonya orang tua di sini yaitu ridho yang sesuai dengan syariat. Maksudnya begini Ikhwah. terkadang ada orang tua itu yang gak mengerti dengan syariat Islam. Dia gak ridho kalau anaknya pakai jilbab. Dia tak ridho kalau anak gadisnya pakai jilbab. Yang ridho dia adalah anak gadisnya buka kerudung dengan mem memperlihatkan rambut yang dicat itu yang di itu yang membuat mereka ridho. Mereka lebih suka anaknya tak pakai kerudung ketimbang pakai kerudung. Nah, ridho seperti ini tidak menjadi standar, ya. Lidah seperti ini tidak menjadi standar. Demikian ikhwah rahimani wa iyyakum. Demikian. Kemudian kulli walidik, kulli waladik. Wahai ayah, katakan juga kepada anakmu. Ya bunayya la tusahib may yashrib may may khudukhon. Wahai ananda, jangan engkau berteman dengan seorang yang merokok, seorang perokok. Wa dan pencandu narkoba. Fa mufsidun. Mereka ini orang-orang yang tidak baik dan buat kerusakan. Ikhwah Narkoba semua semua agama mengaku bahwasanya narkoba itu merusak manusia yang lebih parah ketimbang khamar lebih parah ketimbang merokok semua negara. Ya. Bahkan barang siapa yang ketahuan penggunanya menggunakannya bisa dipenjara. Oleh karena itu ikhwah, ya, katakan kepada anak-anak kita, "Nak, jangan kamu berteman dengan temanmu yang merokok." Apalagi temanmu yang pengguna narkoba Na'udzubillah min Mereka ini adalah orang-orang yang tidak baik Dan jelas akan membuat kerusakan di muka bumi makanya kita lihat ikhwah para pencandu penjandu narkoba ini kalau mereka tak punya duit sementara mereka sudah apa namanya sudah uh, harus harus uh, menghirup narkoba yang harus mereka lakukan yang harus mereka hirup maka mereka melakukan apa saja ya melakukan apa saja demi mendapatkan benda haram tersebut Sampai-sampai mereka menjual Bahkan mencuri apa saja yang bisa mereka curi ya. Demi mendapatkan benda haram tersebut Inilah parahnya ikhwah Di tengah-tengah masyarakat kalau ada anak-anak yang seperti ini Ya anak-anak muda yang seperti ini Gak akan aman Kampung tersebut gak akan aman Kenapa? Karena akan saling terjadi pencurian Ayam lah, jemuran lah, sendal lah Apa saja yang mereka curi Bahkan terkadang Uh, kursi plastik yang sedang tergeletak ataupun sedang berada di teras pun ditelap oleh mereka ditilap oleh mereka kenapa demi mendapatkan narkoba tersebut ikhwah kalau enggak enggak tenang hidupnya inilah parahnya orang yang sudah menjadi pencandu dan pengguna narkoba makanya ikhwah naudzubillah min dzalik jangan sampai generasi kita anak kita anak antum ya sampai terprosok ya dalam bangan narkoba ini. Caranya bagaimana? Bentengi mereka dari teman-teman yang buruk. Jaga mereka dari teman-teman yang parah seperti ini, ikhwah. Ya. Demikian. Oleh karena itu, ya, perhatikan teman anak-anak Anda. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Bayyin liwaladik mukhatara dukhani wa mukhatara al Jelaskan kepada anak Anda bagaimana bahayanya dukhon, bahayanya merokok, bahaya rokok dan bahayanya narkoba. Demikian. Wa dunya wal dan bagaimana hukumannya terhadap si pelakunya baik di dunia dan dan di akhirat kita jelaskan kepada anak kita seperti rokok, apa bahaya rokok. Ikhwah, eh saking bahayanya ini, ini rokok. Pabrik rokok pun rela kalau dibuat aturan harus mencantumkan rokok membunuhmu sampai rela ya dan bagi mereka nggak ada masalah karena mereka tahu memang rokok itu berbahaya demikian ikhwah demikian juga apalagi kalau sampai sudah terlibat narkoba terlibat sabu-sabu kemudian kullahu dan juga katakan kepada anak anda Ya bunayya la tusa la tusadiq man yasriquna amwalan Wahai ananda, jangan kamu berteman dengan seorang pencuri. Wa fa'aluna munkarat yang suka juga dan orang-orang yang suka melakukan kemungkaran. Wa yartaqibunal dan suka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulli katakan juga kepada anakmu. Ya Abunaya, wahai ananda, la tujalisul fi janganlah kamu duduk, janganlah kamu bermajlis dengan para pendusta dan orang-orang yang suka menggunjing orang lain serta merusak kehormatan orang lain, sebagaimana yang sudah kita maklumi. Bahwasanya, mencuri ini merupakan salah satu daripada dosa besar, bahkan ada ada hukumannya di dunia jika pencuriannya itu sudah sampai nisab maka tangannya akan dipotong demikian pendusta kita sendiri ikhwah bisa bisa apa namanya merasakan bagaimana resahnya kita kalau ada anak-anak yang suka berdusta demikian ya bergunjing dan lain lainnya kullahu katakan juga kepada anakmu ya waladi wahai ananda La tal'ab al-qimar, janganlah kamu berjudi, wala dan juga jangan melakukan undi nasib. Wala ardi janganlah kamu merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Inilah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum nasihat orang tua terhadap anaknya yang terkait dengan teman-teman anak kita. Yang intinya bahwasanya kewajiban orang tua di antara kewajiban orang tua memperhatikan siapa teman-teman anaknya dan mengarahkan anaknya agar berteman dengan teman-teman yang baik, orang-orang yang soleh, yang rajin salat, yang taat beragama. Demikian ikhwah, ya, agar terjaga agamanya. Agar dia tidak tertular dari penyakit-penyakit pergaulan anak muda yang buruk sebagaimana yang sekarang kita lihat berapa banyak seorang anak yang tadinya di rumah baik keluar rumah baik berapa hari kemudian dia menjadi seorang anak yang sangat buruk buruk dengan artian buruk akhlaknya bahkan terkadang menjadi seorang pengedar dikarenakan apa itu semua dikarenakan ajakan dari teman-temannya demikian ikhwah jadi kita harus ekstra ekstra Ya, memperhatikan anak-anak kita, siapa teman-temannya. Sebagaimana yang katakan Rasulullah SAW, almaru maadi ini Seorang itu memiliki agama seperti agama temannya. Artian artinya bahwasanya kalau aga kalau temannya agamanya nggak baik, maka otomatis ini anak kita sedikit banyak pasti sama seperti agama temannya. Kalau kita lihat misalnya temannya datang ke rumah kita, kita tidak sholat, ya kita lihat anak kita ini kok apa namanya akrab sekali dengan dia ini. Tapi setelah kita lihat ini oh, anak kenapa nggak sholat? Demikian. Ketahuilah ikhwah anak kita di luar bisa saja tidak sholat seperti dia. Demikian. Makanya harus hati-hati. Kalau anak gadis kita memakai jilbab keluar rumah, tapi teman-teman yang ada di sekitar dia adalah teman-teman dia yang tak tidak pakai jilbab. Maka ketahuilah anak kita itu akhlak yang lebih kurang sama seperti mereka-mereka itu. Kalau enggak, enggak akan mungkin dia bisa nyaman dengan teman-temannya. Kalau tidak sepemikiran, kalau tidak setipe. Rasulullah juga mengatakan uh, al-arwah jundun mujannadah. Ruh itu ya seperti uh, apa namanya? Seperti seperti tentara demikian ikhwah. Ya. Jadi dia bisa menyatu kalau cocok dan dia bisa berpisah kalau enggak cocok. Itulah dia. Oleh karena itu sekali lagi para ummahat, para aba, para orang tua, ayah bunda, tolong perhatikan teman-teman anak kita. Ya, tolong perhatikan teman-teman anak kita. Kalaupun bisa kita lakukan, kita mendekat ke mereka. Kita jangan jangan sampai ada jarak antara kita dan teman-teman anak kita. Sebagaimana yang dikatakan penulis tadi, kalau sudah seperti itu kita mudah memberi pengarahan Kita mudah ngobrol dengan anak teman-teman anak kita Gimana nak hari ini Apa ini kegiatan hari ini Mereka bisa bicara dan kita bisa mengarahkan Atau mungkin mereka mungkin bisa konsultasi dengan kita Begini loh pak kami akan begini-gini Pendapat bapak gimana Demikian bisa seperti itu Begini ya om Kalau kami akan begini Menurut mur om gimana sih Begitu kita bisa memberikan pengarahan-pengarahan pengarahan, masukan kepada teman-teman anak kita demikian ikhwah kalau kita dekat apalagi kalau kita sampai hafal dengan nama mereka kita tanya mereka yang biasanya temannya biasa datang ke rumah kita ini kok sudah seminggu nggak datang kita tanya nak si fulan mana kok nggak datang datang lagi ada mikan ikhwah ya yang ditanya itu kan kalau kalau anak kita berkata menceritakan hal ini kepada temannya eh tadi ayah saya nanya kamu kok kenapa nggak ke rumah lagi ikhwah itu menunjukkan dekatnya kita dengan teman-teman anak kita Demikian, Eko, karena ini sangat besar pengaruhnya terhadap agama anak kita. Jadi, apa yang kita lakukan itu demi apa? Demi anak kita, anak kita ini merupakan tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita, bukan temannya. Temannya itu hanya sebagai wasilah untuk menjaga anak kita, untuk memproteksi anak kita. Jangan sampai dia dirasuki oleh kuman-kuman yang dapat merusak kehidupannya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum ya kemudian wa hal yutajassasu ala sigari wa yuraqibu apakah boleh kita memata-matai ya anak-anak apakah boleh kita memata-matai ya anak-anak ida ulima antiflin syarrun wa fasadun syarrun wa fasadun falaba'sa ayyat tabau ayyat tabba'u akhbarahu wa tahassisu ahwalahu wanadharu wan wan jika diketahui ini anak kurang baik kemudian merusak maka boleh kita memata-matai si anak memata-matai si anak mencari tahu bagaimana kondisi dia di luar dan melihat apa saja yang dia lakukan di luar fa ini jika memang Uh, atau jika memang diperlukan dia boleh ya, memerlukan seseorang meminta seseorang untuk mematai-matai memata-matai kegiatan anak kita di luar wah ada idakan huwa wal fasadi dan ini tentunya tujuannya untuk menghalangi jangan sampai anak kita melakukan perbuatan buruk dan membuat kerusakan fakadakal Allah Taala subhanahu Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman Berfirman Wallahu la yuhibbul mufsidin Allah itu tidak menyukai Allah la yuhibbul fasad Allah itu tidak menyukai kerusakan Al-Baqarah ayat 205 Wa qala subhanah Allah subhanahu wa ta'ala juga firman Falau kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin Yanhawna anil fasadi fil ard seandainya umat sebelum kalian ada umat sebelum kalian yang baik ya dimana mereka melarang melarang dari perbuatan yang merusak di muka bumi jadi Ikhwah kita mengetahui bahwasanya bahwasanya eh, apabila seorang itu membuat eh, apabila seorang itu membuat kerusakan dan atau akan membuat kerusakan maka jika kita mengetahui kita harus mencegahnya ikhwah ya kita mencegahnya artinya kita boleh melakukan tindakan tindakan preventif agar perbuatan perbuatan dosa itu tidak terjadi dan inilah apa namanya inilah kaedah dasar agama kita jadi bukan hanya bukan hanya melarang suatu perbuatan tapi menutup semua jalur-jalur yang bisa membuat seseorang itu terjerumus pada perbuatan yang buruk tersebut. Demikian. Jadi kalau kita lihat anak kita ini kurang baik orangnya ini, apa masalahnya dia? Boleh kita mata-matai atau kita sewa orang tolong di, di mata-matai anak saya. Untuk apa? Untuk mencegah dia jangan sampai berbuat berbuat buruk. Jangan sampai dia merukai orang lain, jangan sampai dia merugikan orang lain, apalagi sampai melenyapkan orang lain. Apalagi atau sampai merusak generasi dengan cara ternyata dia sebagai pengedar narkoba na'udzubillah boleh bahkan ikhwah bisa kita katakan itu wajib kalau memang itu bisa itu merupakan jalan yang bisa mencegah dia pada perbuatan kemungkaran bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan la Tidaklah seorang laki-laki itu ber, ber berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya setan. Emang kenapa rupanya kalau ketiga setan? Eh wah, kalau sudah Allah katakan yang ketiganya itu setan, berarti setan ini yang akan memujuk dua orang sepasang ini, dua orang yang sedang berduaan yang lain jenis ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah setan, kalau sudah setan ikut campur dalam satu majelis, maka ketahuilah bahwasanya itu setan akan membawa akan membujuk mereka untuk berbuat buruk ya sudah setan yang masuk di sana demikian ikhwah rahimanallahu ikum seperti kenapa Rasulullah sallallahu wasallam menyuruh kita merapatkan saf beliau katakan rapatkan saf karena kalau tidak nanti masuk setan yang berupa anak kambing kalau sudah masuk anak setan apakah kita di situ artinya udahlah biarin aja dia kan ikut salat Bukan itu yang dimaksud Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk setan di sana, dia akan mengganggu orang yang sholat dia akan mengganggu konsentrasi orang yang sholat demikian itu merupakan tindakan preventif ya kita seharusnya ketika kita sholat ya kita harus khusyuk berupaya untuk khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala bermunajat merasakan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang merusaknya apa ya setan yang merusaknya makanya jangan biarkan setan itu nyelip ya di antara saf-saf kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi bukan membiarkan saja Mem akan memberikan celah membiarkan setan mempersilahkan setan masuk supaya dia ikut sholat bukan itu maksudnya ikhwah jadi kalau sudah setan berada di satu majelis ketahuilah ikhwah setan ini akan menjerumuskan orang yang duduk di majelis tersebut pada perbuatan kemungkaran makanya Rasulullah larang laki-laki perempuan berduaan yang bukan mahram tentunya dilarang kenapa yang ketiga setan nah setan inilah akan merayu-rayu mereka mujuk mereka untuk berbuat buruk apa perbuatan buruk yang diharamkan tersebut zina jadi ikhwah perbuatan zina diharamkan segala jalur yang bisa menuju pada perbuatan zina maka itu juga diharamkan makanya Allah mengatakan la zina jangan kamu mendekati zina dekat saja nggak boleh apalagi melakukan perzinaan dekat saja itu sudah diharamkan seperti berdua-duaan demikian Ikhrahhimanallahum seperti Rasulullah Allah subhanahu Wa ta'ala melarang melihat wanita yang ya, menyuruh kita untuk menundukkan pandangan ini kan semuanya untuk apa namanya mengantisipasi untuk melakukan sebagai tindakan preventif agar tidak terjatuh pada per, perzinan karena yang panah asmara itu berasal dari pandangan ya. awalnya gejolak asmara itu berasal dari pandangan pertamanya pandangan kemudian masuk ke hati Mulai ketika terjadi Menggebu-gebu hasil tersebut Maka seorang laki-laki Akan melakukan manuver-manuver Untuk bisa menekati uh, Perempuan yang yang Menarik hatinya Ikhwah demikian Mungkin dirayu dengan berbagai macam caralah Untuk mendapatkannya Itu gara-gara apa ikhwah? Dari gara pandangan Makanya Islam Menyuruh kita untuk tundukkan pandangan Itu namanya Sebuah tindakan preventif Demikian Masya Allah Ya luar biasa Islam luar biasa Mungkin para pemirsa masih ingat ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam ketika dia di surga Kata Nabi Adam Ya uh, <tuh> Bersenang-senanglah di surga Silahkan lakukan saja Hai makalah Makanlah dan minumlah hai shushitum. dan Dalam ayat yang lain Hai Kemudian satu hal Jangan kamu dekat ke pohon ini. Jadi jangan dekat-dekat. Fataku -dekat. Nanti kamu termasuk orang yang zalim. Eh ternyata Nabi Adam dekat. Kalau sudah dekat, sudah tak bisa, tak bisa apa namanya menghindar dari uh, keinginan untuk untuk memakan buah tersebut, buah yang terlarang. Demikian ikhwah rahimahnya Allah. Demikian juga ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya unsur akhokal zalim wal madlum. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang men, yang terzalimi dan yang menzalimi. Sahabat mengatakan ya Rasulullah kalau yang terzalimi bolehlah kita tolong. Terus yang menzalimi masa kita tolong? Rasulullah katakan cara menolong yang menzalimi adalah tamna'u anil Kamu halangi dia jangan sampai melakukan tindakan kezaliman. Ya, demikian juga kalau kita tahu anak kita ini cenderungnya berbuat buruk, ya maka boleh kita sebar mata-mata atau kita sewa orang kita perintah orang untuk memata-matai anak kita agar bisa kita cut jalur dia cut jalan dia untuk melakukan perbuatan yang yang buruk demikian ikhwah walam ma'aliman nabiyu anis say ibn sayyadi syar ketika nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana ke keburukan ibnu sayyad washtara anhu dajla washtara anhu ad wal fasad dan sehingga uh, kedustaan dia dan kerusakan yang dia lakukan itu masyhur. Maka Nabi pun mencari-cari beritanya. ahwalahu. Dan dia uh, memperhatikan ceritanya, kondisinya, hatta ala bayana hakikatahu. Sampai dia tahu tentang bagaimana hakikat daripada si Ibnu Sayyad ini al hadis bidalik. Berikut ini hadisnya. Akhraj al Bukhari wa Muslim min hadis ibni Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata intalaqa Rasulullah saw wa ma'ahu Ubay bin Kaab bahwasanya Nabi saw pergi bersama Ubay bin Kaab kibala ibnu kibala ibnu Sayyad ke tempat ibnu Sayyad fahaddatha bihi fi nakhl kemudian orang-orang mengatakan dia berada di kebun kurma falamma dakhala alai rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhl tawfiq yattaqi yattaqi bi juzu'in nakhl ketika nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun kurma beliau pun bersembunyi di balik batang kurma wa ibnu sayyad fi qatifatin lahu fiha ramramah dan ibnu Sayyad ya, dia sedang e, di atas e, kainnya kotifah, ya, di atas kainnya yang ada rom-romah, ya, e, rom-romah ini seperti ada apa ya, ada e, motifnya lah kita katakan, ya, Faroat Ummu Sayyad Rasulullah SAW, di saat itu ibunya Sayyad, Ummu Sayyad melihat Rasulullah SAW. Ya. Ibunya Sayyad melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu Nus ini sedang duduk-duduk di di apa namanya di di kebun kurma. Ya. Kemudian Rasulullah memperhatikan dia, mencari di mana dia berada dan dapat beliau pun bersembunyi di belakang di belakang batas, sebatang kurma sambil memperhatikan apa yang dilakukan oleh ibu Nus ini. Ternyata di saat itu Rasulullah Aktivitas Rasulullah itu Diketahui oleh Ummu Sayyid Ibunya Sayyid Kalau ini kan Sayyid ya. Ini si Ibnu Sayyid Dan ini Ibunya Sayyid Jadi ternyata Ibu, Ibu, Ibu Ummu memperhati, melihat Rasulullah SAW Ada di sana Yang sedang memperhatikan si Ibnu Sayyid Lantas si Ibu Sayyid mengatakan, Fakult, Ya Safin, ada Muhammad, Ya Saf, Ya Saf, Saf ini Sepertinya nama ibnu Sayyid, ya soft itu ada Muhammad bahwa ibnu Sayyid maka ibnu Sayyid pun lompat lari demikian fakal Rasulullah SAW, lau seandainya aku biarkan tentunya akan jelaslah urusan si ibnu Sayyid di sini jadi di sini ikhwah Rasulullah SAW memata-matai ibnu Sayyid ini apa kegiatan ibnu Sayyid ini demikian ikhwah apa yang telah dia lakukan karena orang-orang mengatakan dia melakukan berbagai banyak keburukan-keburukan. Demikianlah sampai-sampai Rasulullah mem memata-matai, memperhatikan, mengikuti, membuntutinya untuk mengetahui apa sebenarnya, siapa sebenarnya, apa yang dilakukan oleh si Ibnu Soya. Demikian ikhwah. Jadi kita juga boleh seperti itu ketika kita mengetahui ini kabarnya anak, kabarnya uh, kabarnya anak kita ini misalnya terlibat narkoba betul apa tidak setahu kita pulangnya bagus-bagus boleh kita memata-matai kita perhatikan kemana dia pergi benar apa tidak dia terlibat narkoba karena kata kata orang-orang dia sebagai pengedar perhatikan boleh diikutin kemana kemana dia pergi aktif sampai benar-benar tahu bahwasanya <tuh> apakah dia memang betul-betul pengedar ataukah tidak apakah dia melakukan perbuatan yang diharamkan ataukah tidak demikian ikhwah jadi dengan demikian, kalau ternyata memang benar, kita bisa menasehati dia, kita bisa mengarahkan dia, mumpung belum terlalu dalam dengan dengan narkoba, atau mungkin bisa kita kurung dia di rumah misalnya, atau kalau sudah nggak memungkinkan, dipenjarakan aja sekalian di BNN misalnya. Demikian Eko. Demi apa? Apakah karena kita benci? Enggak, bukan karena kita benci, justru karena kita sayang dengan dia supaya dia tidak terlibat narkoba dan tidak terus kecanduan narkoba. Demikian ikhwah wa ya Allahu wa iyyakum. Ya. Fa idza al abu anna waladahu mathalan yashrabu dukhan fala ba'sa ayashtuma ayashumma rayh raihata fammihi apabila seorang ayah tahu bahwasanya ternyata si anak di belakang merokok. Ya. Maka enggak apa-apa dia mencium mencium mulut si anak ya mencium mulutnya benar nggak dia merokok wasalu an zumalaihi wa ala dan dia tanya siapa temannya dan dia apa namanya dia perhatikan dia dia mencari tahu tentang berita si anak demikian ikhwah jadi kalau seandainya ada yang mengatakan anak bapak itu merokok panggil anaknya cium mulutnya betul nggak bau rokok demikian dikit banyak pasti akan akan ketahuan demikian itu dibolehkan Ya, itu dibolehkan. <tuh> nah, ini tentunya untuk mengetahui hakikat daripada anak kita tersebut. Wa al-abu anna waladahu fatayat. Apabila <tuh> seorang ayah mengetahui bahwasanya anaknya pergi bareng dengan dengan seorang gadis, ya, bergaul dengan para gadis-gadis Man para wanita-wanita Fala ba'asa yuraki bahu yauman Enggak mengapa dia mengikutinya Suatu hari dia mengikutinya Ayumina ayu limana isyari uh, Fala ba'asa yuraki bahu yauman Au ba'da yau ini Enggak apa-apa Dia memata-matainya satu hari atau dua hari Liman isyarihi wadafi dororihi untuk menghalangi dia, untuk mencegah dia pada perbuatan buruk dan untuk Me menghalangi dia pada perbuatan yang bermudharat wa islahu halihi untuk <Sessizuk> memperbaiki kondisinya juga wa hakadha sa'irul munkarati wal mufsada wal mafasidu tattabba'a kaitut taqo demikianlah semua perbuatan-perbuatan munkar dan kerusakan ya di di, 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 di apa namanya di, diikuti <tuh> ya agar di, diperhatikan agar si anak bisa tercegah dari berbagai macam perbuatan kemungkaran. Demikian ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwa uh, bolehlah seorang seorang ayah itu memperhatikan dan memata-matai ya, yurakib memata-matai uh, membuntuti anak boleh juga ya untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh si anak jika ternyata mereka mendengar bahwa saya anak itu anak yang bermasalah di luar. Demikian ikhwah, wa iya Kemudian selanjutnya, <tuh> ya kemudian selanjutnya, al alal abna. Ini juga. Di samping kita perhatikan, memperhatikan teman-teman anak-anak kita. Siapa teman anak-anak kita? di luar, di samping kita juga boleh untuk memata-matai, boleh untuk mengikuti, membuntuti si anak untuk mengetahui apa kegiatan di luar. Juga kita harus perhatikan yaitu siapa guru yang mengajar anak kita. Demikian ikhwah, ya. Jadi bagaimana? Ya upayakan guru yang mengajarkan anak kita itu guru-guru yang soleh bukan sembarang guru, bukan asal guru bisa mengajar. Ba ada guru yang bisa mengajar tapi dia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ada berapa banyak guru-guru yang mereka malah pacaran dengan dengan guru yang lain dan itu dianggap biasa di sekolah misalnya sehingga murid-murid pun ingin melakukan hal yang sama seperti gurunya demikian ikhwah fakum bitalimi fakum bitalimi abanaika wabanatika qadrastitaatik wahai orang tua wahai ayah bunda upayakanlah berupayalah anda untuk <tuh> melakukan pen, memberikan pendidikan kepada anak-anakmu kepada putramu putrimu sesanggupmu ini pada dasarnya artinya kita sebagai orang tua yang diwajibkan bagi kita di mendidik anak-anak kita melakukan tarbiyah terhadap anak-anak kita jadi pendidikan itu sebenarnya kewajiban orang tua bukan sekolah bukan juga pesantren ya sekolah dan pesantren itu membantu kita dalam mendidik anak bukan kewajiban mereka kewajiban itu pada dasarnya dibebankan kepada kedua orang tua maka wahai orang tua lakukanlah jalani pendidikan anak anda ini dengan diri anda sendiri anda yang langsung mendidik anak anda semampu anda demikian ikhwah ila aidin fihim kemudian mungkin ya banyak orang tua yang nggak sanggup memberikan pendidikan langsung pada anaknya secara meluruh mungkin di sana ada ilmu-ilmu yang nggak dikuasai oleh orang tuanya maka boleh boleh menyerahkan pendidikan ini kepada beberapa pendidikan bidang pendidikan kepada orang lain tapi ingat pilihlah guru yang baik Serahkan anak Anda ke tangan seorang yang benar-benar amanah, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah terhadap anak-anak Anda. Artinya, mereka memang benar-benar orang seorang yang amanah dan memang ingin memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, bukan sekadar untuk mendapatkan uh, duit yang receh tersebut. Demikian, ikhwah, karena berapa banyak guru itu ya perhatiannya hanya pada gaji dan uang-uang ke uang, uang ke uang sementara dia tidak begitu peduli, tidak begitu perhatian terhadap pendidikan anak. Demikian wa Makanya pilih-pilihlah guru anak kita. Fadfa bi ibnik ila rajulin yusalli wa ya'rifu rabbah. Serahkan anak Anda kepada seorang guru yang salat dan mengetahui Tuhannya. wa yu'allimuhul kitab wal sunnata kitab Allah wa Sunnah Rasulullah yang bisa mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW terhadap anak anda idfa' bibnika ila saksin wara'in yakshallah wa yattaqih serahkan anak anda kepada seorang yang wara' takut kepada Allah dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala la tadfa'uhu ila man ya'bathu bihi wa yu'allimuhu syar wal fasada wa su'al akhlaq Jangan kamu serahkan anakmu itu pada orang yang menyia-nyiakan mereka, bahkan mengajarkan mereka kerusakan, mengajarkan mereka kejahatan dan akhlak yang buruk. La bi ibnatik biha. Janganlah kamu serahkan putrimu kepada seorang wanita yang eh, kepada seorang eh, janganlah kamu serahkan putrimu allati <tuh> janganlah kamu serahkan anak gadismu kepada eh, seorang guru laki-laki yang disukai oleh anakmu ya jangan fayakhlu biha nanti laki-laki itu akan berduaan dengan anak gadismu Fa Famajatama arrojulun wa imraatun illa wa kana salthuhu Tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang ketiganya syaitan. Kamajaan Nabi saw. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi saw. Tafak pada ahwalah roiyatik. Hendaklah kamu perhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Wa abnaik putra putramu. Bainahin wa akhar. Fa anta masunanha. Kamu perhatikan So, dari waktu ke waktu dan anda adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Salhum kam hafiztum. Tanya kepada mereka berapa berapa ayat yang sudah kamu hafal ya berapa juz yang sudah kamu hafal ila aina dahabtum kemana kalian mau pergi wahai ananda wahai anak-anak min aina ataitum <tuh> kalian dari mana tadi bi bin hadiin rafiqin dengan cara yang tenang dan lembut, jadi Ikhwah boleh kita sering bertanya pada anak-anak, anak kita baru pulang, eh dari mana nak dari sana pak, oh ya mm -mm. kalau dia pergi, eh mau kemana ini, ya eh, mau kemana ini, demikian ah, ditanya jawab mereka, oh ya artinya kita tahu, sering ditanya, eh gimana sekolah hari ini anak kita pulang dari sekolah eh nak apa yang dipelajari hari ini nak bapak mau tahu ayah mau tahu abi mau tahu belajar apa hari ini begitu ikhwah jangan gak peduli dengan pendidikan anak kita ya banyak orang tua itu ikhwah <tuh> dia carikan anaknya sekolah favorit walaupun harus membayar mahal kemudian seolah-olah dia lepas tanggung jawab seolah tidak ada lagi beban pendidikan pada dirinya ini ikhwah satu hal yang keliru ingat Tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kita para orang tua. Sekolah hanya membantu. Jadi jangan sampai ketika kita menyerahkan anak kita di sebuah instansi sekolah pendidikan, lantas kita menganggap tugas kita sudah selesai. Seolah tidak ada lagi beban tanggung jawab di pundak kita sebagai orang tua. Kalau tidak sama sekali kita tetap punya kewajiban mendidik anak. Makanya teruslah bertanya kepada guru Teruslah bertanya kepada anak kita Teruslah memperhatikan perkembangan pendidikan anak kita Jangan diabaikan begitu saja Dia adalah tanggung jawab kita Kita yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nanti di hari akhirat Wasyaddid amru yahtaju ila Anda bisa tegas Terhadap anak anda Jika memang diperlukan ketegasan Wa illa fal aslu fir huwa rifq kalau tidak perlu maka pada dasarnya tetap bersama anak-anak dan kepada siapa saja tetap dengan uslub yang lemah lembut. Maka illa zana, illa Karena kelembutan itu kalau ada pada sesuatu pasti akan dihiasinya. Kalau tercabut kelemah lembutan itu pada sesuatu maka ketahuilah berarti dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Demikianlah para pemisah rahimahullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, ya. Jadi, untuk hari ini kita telah bahas: pertama, yaitu hendaklah orang tua benar-benar memperhatikan siapa teman anaknya dan benar-benar mengarahkan anaknya kepada siapa yang dia harus ber berteman, dan hendaklah orang tua juga dekat dengan teman anak-anaknya. Dan ini banyak faedahnya, ya, banyak faedahnya. Kalau bisa, kita kenal dengan siapa nama teman-teman dekat anak-anak kita. Kemudian juga jika memang diperlukan harus membuntuti, harus mematai anak-anak demi untuk mencegah mereka dari berbuat mungkar, demi mencegah mereka dari buat kerusakan, demi mencegah mereka dari perbuatan maksiat, maka silahkan dibolehkan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini tajasus memata-matai yang baik, ya untuk ke kebaikan. Kemudian terakhir tadi telah kita pelajari yaitu perhatikan siapa guru yang mengajarkan anak kita. <coughs> Entahlah, hendaklah anak kita itu mendapatkan pendidikan dari seorang guru yang soleh, yang solehah, ya, yang rajin dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui Tuhannya, mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang yang wara, yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki akhlak yang baik. Demikian para pemirsa. Semoga bermanfaat. Aku Walisal muslimin innahu wal Rahim <tuh>, Bagi para pemirsa yang ingin bertanya Anda boleh Telepon langsung Dengan nomor yang ada Yang sudah tertera di layar Televisi Anda Atau juga Anda boleh Kirimkan pertanyaan tersebut Ke Nomor anda tulis pertanyaan, tuliskan pertanyaan dan kirimkan ke nomor yang sama. Atau boleh juga langsung ke nomor saya ini yaitu di 089 -08 27778 Assalamualaikum Ustaz izin bertanya saya sudah mengarahkan anak saya agar berteman sama teman-teman yang baik tapi anak saya sepertinya memilih teman yang kurang baik saya tidak rido anak saya tidak berhijab saya sudah menyuruh memakai jilbab Tapi dia tidak mau Untuk saat ini sekolah di sekolah umum Teman-temannya juga sebagian ada yang non muslim Sudah saya suruh tidak berteman dengan mereka tetap saja Sepertinya saya juga sudah lelah Ustadz Nasihat doa sudah Ustadz Qadir anak saya masih belum berubah Saya harus bagaimana Ustadz Sudah sekian kali saya bertanya Ke Ustadz syukron jazakumullah khairan Ikhwar rahimunallah wa iyyakum. menyuruh anak jilbab bukan setelah dia dewasa bukan setelah dia remaja bukan setelah dia berusia belasan tapi kita sudah biasakan anak kita menutup aurat sejak dia kecil sejak dia berusia 4 tahun dia sudah bisa keluar rumah kita biasakan dia pakai jilbab Ketahuilah ikhwah, anak yang dibiasakan memakai jilbab sejak kecil, dia akan malu terlihat rambutnya oleh orang lain. Ketika dia sudah balik nanti. Bahkan sebelum balik pun dia tidak ingin rambutnya terbuka. Karena kita sudah, ya karena kita sudah membiasakan dia sejak kecil. Demikian, yakin saya. Ya mereka yang membiasakan anaknya memakai jilbab sejak kecil, maka si anak akan terbiasa memakainya tanpa kita suruh lagi atau mungkin <tuh> sebelumnya orang tua tidak tahu, apa namanya tidak mengetahui atau belum mengarahkan anak itu pakai jilbab mungkin dikarenakan karena <tuh> dikarenakan karena orang tua sendiri baru berhijrah misalnya, atau mungkin orang tua juga baru pakai jilbab misalnya maka sementara anak-anak sudah kadung dewasa ataupun kadung remaja maka dalam masalah ini tidak ada cara lain selain selain nasihat. Nasihat demi nasihat kita berikan kepada anak-anak kita. Dan tidak ada kata capek. Wahai ayah bunda, ketahuilah menasihati anak itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita berdoa Sama dengan ketika kita sholat Apakah boleh kita katakan Saya sudah capek sholat Apa boleh kita katakan Saya sudah capek berdoa Apa boleh kita mengatakan Saya sudah capek bersedekah Enggak boleh Ya, kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nasihat demi nasihat, pengarahan demi pengarahan yang kita lakukan dengan sebaik mungkin dan waktu yang setepat mungkin itu merupakan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nilai ibadah, enggak boleh ada rasa capek. Ya, dan jangan marah-marah. Ya, gak usah marah-marah. Tetap dengan kelemah lembutan. Seperti yang kita katakan tadi Rasulullah mengatakan inna rifqalan yakunu fi illa zana wa la an illa shana. kelemah lembutan itu jika ada pada sesuatu dia akan menghiasinya kalau kelemah lembutan itu ada pada nasihat ada di nasihat maka nasihat itu akan menjadi indah kalau lemah lembut itu ada dalam perkataan maka perkataannya menjadi sopan dan santun kalau kelemah lembutan itu ada pada ada perbuatan maka terlihat Or, apa namanya perbuatan-perbuatan yang Yang berakhlak Itulah kelemah lembutan Makanya ya <tuh> Iringi nasihat kita terhadap Anak-anak kita dengan kelemah lembutan dengan, dengan tenang Lemah lembut Tanpa ada marah-marah Apalagi sampai membentak-bentak Terutama kalau anak sudah remaja Mereka tidak suka dibentak-bentak Ya mereka tidak suka untuk di dibentak-bentak. Nasihati terus, di, jangan ada kata capek. Ya, jangan ada kata capek. Imam Ahmad ketika ditanya, "Ya, ya Syekh, kapan kita beristirahat?" Kapa, apa kata Imam Ahmad? Kita akan istirahat sejak kita menapakkan kaki kita di surga. Baru di situ dikatakan istirahat. Selama kita di dunia ini, dunia ini tempat tempat ujian. Wa nabluukum bisyari wal khair kami uji kalian dengan kebaikan dan kami uji kalian dengan keburukan demikian ikhwah fitnatan sebagai ujian jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menguji kita dari sesuatu yang buruk seperti mungkin sakit, sempit ekonomi apalagi uh, apa namanya turun jabatan, meninggal meninggal orang yang kita cintai atau gagal panen misalnya. Bukan hanya itu yang namanya cobaan. Cobaan itu juga apa ikhwah? Kekayaan itu cobaan. Apalagi kelapangan harta juga cobaan. Kesehatan juga sebuah cobaan. khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang 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 paling baik amalannya. Jadi ibu yang bertanya atau ayah yang bertanya, jangan ada kata capek. Ya, nah, hilangkan kata capek itu dari benak Anda. Karena kalau sudah muncul kata capek, maka setiap langkah yang di yang kita lakukan selalu terngiang-ngiang di benak kita capek, maka itu akan membuat kita semakin letih. Karena barang siapa yang melihat perjalannya masih jauh Maka keletihan akan menerpanya Tapi kalau dia Dia tidak melihat ada perjalanan jauh Dia merasa jalannya dekat lagi bahwa Sejauh apapun yang akan dia tempuh Dia tetap akan merasa Perjalanannya sebentar lagi Akan sampai pada tujuannya Demikian para ibu dan para bapak sekalian Jadi ya Kalau memang ternyata Anak kita tidak, kita suruh dari kecil berjilbab, sudah dewasa, dia baru berjilbab, maka tidak ada cara lain selain menasihati dia terus dan terus, dan terus karena anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berdoa: "Jangan capek, menasihati anak, jangan ada cerita capek, hilangkan, hilangkan lafaz capek dari benak kita, hilangkan jauh-jauh, ketahuilah saya." Camkan, saya sedang beribadah, saya sedang melaksanakan perintah Allah, Rabbul Alamin. Yang pemilik alam semesta ini yang sedang memerintahkan kita untuk itu, coba kalau kita dapat perintah dari Pak Jokowi senang kita akan melakukannya. Demikian juga kita seharusnya terhadap perintah Allah. Lakukanlah, Ibu, lakukanlah ayah, bahwasanya ya kita sedang melaksanakan perintah Allah, pemilik alam semesta, pemilik diri kita, dan pemilik anak-anak kita hilangkan yang namanya kata-kata capek berjuanglah ya sampai titik-titik nyawa kita titik-titik keringat kita yang terakhir demikian kemudian jangan capek berdoa naudzubillah min jangan capek berdoa apa kata rasulullah inna allah ya al abdi malam yastajil Allah itu akan menerima doa seorang hamba malamnya stajil selama dia tidak istijal. Fakala, fakalu, para sahabat bertanya, wa ma ya Rasulullah. Apa yang dikatakan istijab dalam berdoa? Apa kata beliau? Seorang yang berdoa ya da auto, da auto, falam aro ayustajibulah, Aku telah berdoa, 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 tapi kulihat tidak juga dikabulkan. Fayada doa, lantas akhirnya dia tak berdoa lagi. Ini nama orang istijab. Mengapa dia tinggalkan doa? Karena dia merasa capek dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita merasa capek dalam berdoa. Ya, tidak boleh. Walaupun doa tak dikabulkan, berdoa itu saja itu sudah menjadi ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allah berkata, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan hanya pengkabulan doa itu tidak harus bentuknya sama seperti yang kita minta ya Allah bisa berikan dalam bentuk-bentuk yang yang lain kemudian setelah berdoa ya setelah kita berupaya jangan capek upayanya berdoa jangan capek juga dan ketahuilah bahwasanya al-hadihu Allah ketahuilah bahwasanya yang memberikan hidayah itu adalah Allah bukan kita jadi, kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Ya, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk berusaha dengan, dengan semaksimal mungkin. Itu kewajiban yang Allah tembankan kepada kita. Bukan hasil yang dituntut Allah, hasil itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak ada di tangan Dia yang namanya hidayah. Ketika beliau merasa sedih karena pamannya Abu Talib meninggal dalam kafir Allah turunkan ayat Inna kalatah di ahbabta ya Muhammad kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki walakin nolayah di Mesia tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki demikianlah para pemirsa sekalian semoga kajian kita bermanfaat demikian aku lakukan di wa was taufirullah wa wal muslimin inna wal ghafur kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.